A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wama adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Shadaqallahul Azim. Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa lagi di bulan yang penuh berkah. Dan tentunya kita bisa bertemu lagi pada acara Serambi. Semangat Ramadan untuk meraih berkah ilahi. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Masih semangat puasanya? Harus tetap semangat ya, karena sore ini saya Anin dari kelas 5 akan menemani teman-teman semua menunggu waktu berbuka puasa. Sambil nunggu buka puasa, kita enaknya ngapain ya teman-teman? Mau bernyanyi atau mau bercerita? Mau saya ceritakan cerita yang seram atau yang lucu? Bagaimana kalau hari ini kita dengarkan teman kita mendongeng saja ya? Dongeng hari ini bertema Anak Soleh di Hari Kiamat. Ada yang tahu apa itu hari kiamat? Ya, hari hancurnya seluruh alam semesta. Gempa bumi, gunung meletus, banjir, bencana di mana-mana hingga menyebabkan alam semesta ini hancur. Ketika alam semesta ini hancur, bagaimana keadaan manusia saat itu? Ingin tahu cerita lengkapnya? Yuk simak dongeng dari teman kita. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta bulan? Allah. Siapa pencipta manusia? Allah. Siapa pencipta hewan? Allah. Siapa pencipta bakwan? Allah. Salah. Bakwan itu yang menciptakan adalah manusia. Gimana sih? Oh, iya ya. Kamu jadi merusak openingnya. Ayo beri salam dulu. Salam teman-teman. Kok salamnya kayak gitu? Yang bener dong. Iya Tuan Putri, bercanda. Lagian kamu baru mulai acara udah marah-marah sih. Siapa yang marah? Saya tidak marah. Lebih baik sekarang kita baca salam bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih
bisa bertemu di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Hari ini saya, Pelangi Seindah Aisyah kelas 5 Anajem, dan teman saya Habibi akan menemani teman semua sambil menunggu berbuka puasa. Pelangi, Pelangi, kamu puasa tidak? Ya puasa dong, emangnya kamu yang dari tadi mikirin bakwan? Itu gara-gara kamu nyanyiin bakwan, Pelangi. Habibi jadi lapar. Maaf ya, bagaimana teman-teman puasanya di rumah? Masih tetap semangat kan? Tentu semangat, karena hari ini kami akan bercerita tentang anak soleh di hari kiamat. Habibi tahu nggak kiamat itu ada berapa? Tahu, ada dua. Betul teman-teman, ada dua. Ya, betul. Kiamat apa saja coba? Yang pertama, kiamat sukro. Dan yang kedua, kiamat kubro. Kiamat sukro itu kiamat apa, Habibi? Kiamat kecil. Contohnya apa saja? Kebakaran. Apalagi? Banjir. Apalagi? Kematian. Apalagi? Apalagi, hayo? Tanah longsor. Ya, betul. Kalau kiamat yang kedua namanya kiamat apa, Habibi? Kiamat kubro. Betul, yang kedua adalah namanya kiamat kubro. Wow, dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Siap mendengarkan cerita dari kami, teman-teman? Yuk, langsung saja kami ceritakan. Teman-teman yang berbahagia, tadi Pelangi sudah bacakan surat Al-Qari'ah yang artinya apa, Bi? Hari kiamat. Ya, betul. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Ketika alam semesta akan berakhir, Allah memanggil salah satu malaikat yang bertugas meniup trompet. Habibi tahu nggak siapa malaikat yang ditugaskan meniup trompet? Tahu, malaikat Ridwan. Lah, kok malaikat Ridwan? Malaikat Ridwan kan malaikat penjaga pintu surga. Oh, iya ya. Malaikat Malik. Lah, kok Malik? Gimana toh? Teman-teman ada yang tahu siapa malaikat yang meniup trompet? Ya, betul. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah untuk meniup trompet. Di sini ada perbedaan pendapat ulama jumlah tiupan sangkakala. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, sangkakala ditiup dua kali. Ditiuplah trompet yang pertama. Tret. Wah, teman-teman, saat trompet yang pertama dibunyikan, bumi yang tenang tiba-tiba bergoncang. Di sana sini berteriak. Bumi, gempa bumi, gempa bumi. Sampai ada nenek-nenek bilang, gempa bumi. Kok kamu ketawa sih? Ini adalah gempa bumi yang sangat dahsyat besarnya. Tapi ternyata tidak hanya itu. Di laut juga terjadi sesuatu. Apa, Bi? Kebakaran. Masa di laut terjadi kebakaran? Bukan, terjadi tsunami. Orang semakin panik dan ketakutan. Tapi ternyata tidak hanya itu saja, teman-teman. Di atas langit juga terjadi sesuatu. Apa, Pelangi? Banyak meteor dan bintang yang berjatuhan ke bumi. Gunung-gunung meletus. Dus. Orang-orang semakin panik dan ketakutan. Mereka bingung harus pergi kemana, karena di mana-mana terjadi bencana. Mengerikan. Iya, betul. Karena Allah akan menghancurkan alam semesta. Pada hari itu, manusia akan mati. Semua makhluk hidup akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiupan yang pertama ini akan menghancurkan alam semesta. Lalu, tiupan yang kedua akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Dan diminta apa, Bi? Diminta uang. Bukan uang. Diminta pertanggungjawabannya atas amalannya di bumi. Itu ya? Iya, tapi saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, ada yang menakjubkan, Bi. Hah? Menakjubkan? Apa itu?
Allah akan membangkitkan manusia dengan rupa yang berbeda-beda sesuai dengan amalannya. Ada yang berwajah hitam. Ah, kenapa? Matinya waktu kebakaran. Bukan, Bi. Itu karena dia tidak pernah berwudu, tidak pernah sholat. Dan ada juga yang seperti kera. Mungkin karena sifatnya seperti kera. Kamu tahu kera, dia suka mengambil barang orang lain tanpa izin. Ih, mencuri. Iya, mencuri. Ada juga yang dibangkitkan dengan wajah cerah. Ih, keren. Kenapa itu? Itu karena dia sering membaca Al-Quran. Kan kalau mau baca Al-Quran harus wudu dulu. Rajin sholat juga. Nah, karena itu mukanya cerah. Teman-teman yang mau berwajah cerah kelak di akhirat, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Apalagi sekarang bulan Ramadan akan dilipat gandakan semua amalan baik kita. Teman-teman, saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, ada satu anak. Dia dibangkitkan dari alam kuburnya. Siapa itu pelangi? Namanya Humaira. Saat dia dibangkitkan dari alam kuburnya, dia merasa kaget karena melihat orang yang berbeda-beda bentuk wajahnya. Ada yang berwajah hitam, ada yang seperti kera, bahkan ada yang tangannya tidak lengkap. Tapi dia juga merasa takjub karena melihat orang yang berwajah cerah. Ternyata Humaira pun berwajah cerah, bahkan ada sinar di atas kepalanya. Saat Humaira sedang melihat manusia di sekitar, tiba-tiba ada satu malaikat yang berwajah sejuk. Dia menyapa Humaira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Aku adalah malaikat. Kok malaikat tidak menyeramkan? Ya teman-teman, malaikat akan datang kepada anak soleh kelak di akhirat dengan wajah yang sejuk, baunya yang harum, pakaian yang bagus, dan tutur kata yang sopan. Kemudian malaikat berbicara lagi. Humaira, kamu di sini sangatlah terkenal. Mengapa aku terkenal? Itu karena semasa di dunia, kamu rajin membaca Al-Quran, rajin sholat, serta berpuasa, baik kepada teman, dan kamu juga sangat berbakti kepada orang tua. Setelah itu, Humaira diminta pergi ke suatu tempat. Tempat apakah itu? Tempat itu adalah tempat diterimanya amal baik dan buruk manusia ketika di dunia. Karena amal solehnya, Humaira menerima catatan amal baiknya dengan tangan kanannya. Setelah itu, Allah memerintahkan Humaira menuju jembatan yang bernama Jembatan Shiratal Mustaqim. Dari arah belakang, tiba-tiba seperti ada yang mendorong Humaira. Dan wush, tiba-tiba dia sudah berada di ujung tempat itu. Dengan mudahnya ia menyeberangi jembatan yang di bawahnya ada api neraka. Di ujung tempat itu sudah ada ayah dan ibu Humaira. Kemudian Allah mengizinkan Humaira dan kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Subhanallah, teman-teman, kira-kira mau tidak seperti Humaira masuk ke dalam surga bersama orang tua? Ayo tunjuk tangan. Kalau mau, rajin-rajinlah membaca Al-Quran, rajin sholat, serta berpuasa dan baik kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam beribadah, apalagi ibadah puasa yang sekarang sedang kita jalankan. Itulah cerita dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sungguh luar biasa dongengnya ya teman-teman. Bisa untuk inspirasi kita semua ya. Siapa yang di sini ingin masuk ke dalam surga? Tentunya semua anak pasti ingin masuk ke dalam surga kelak. Seperti yang sudah diceritakan oleh teman kita pelangi. Anak yang solih akan masuk ke dalam surga dengan mudah. Anak solih tidak hanya rajin beribadah ya teman-teman, juga harus memiliki akhlak yang baik, amalan-amalan yang baik. Seperti suka membantu teman, orang tua, atau orang lain yang membutuhkan. Semoga kita tergolong menjadi anak soleh yang diceritakan oleh teman kita pelangi. Amin. Tidak terasa sudah di penghujung acara ya. Rasanya masih ingin terus bersama, masih ingin banyak bercerita. Jangan khawatir ya teman-teman,
besok kita bisa berjumpa lagi pada acara Serambi. Dan tentunya dengan cerita yang lebih seru lagi. Jangan lewatkan ya teman-teman. Saya Anin dan keluarga besar MI Istiqomah Sambas Purbalingga mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Anin izin undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.